Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala lada asrafna. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala lada asrafna. Fatub alaina taubatan tawsil li kulli haubatan wastur lana al-aurati wa aminir rawati. Fatub alaina taubatan tawsil li kulli haubatan wastur lana al-aurati wa aminir rawati. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala lada asrafna. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala lada asrafna. Waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani. Waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala lada asrafna. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala lada asrafna. Fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil Mustafa Rasuli nahta bi kulli suli. Fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil Mustafa Rasuli nahta bi kulli suli. بسم الله الرحمن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. صدق الله العظيم. Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Musa
dengan membawa ayat-ayat keterangan kami dan bukti mukjizat yang nyata kepada Fir'aun dan kaumnya. Lalu kaum Fir'aun menurut perintah Fir'aun, sedang perintahnya itu bukanlah perintah yang betul. Fir'aun akan mengetuai kaumnya pada hari kiamat. Kemudian tetaplah ia akan membawa mereka masuk ke neraka. Dan seburuk-buruk tempat yang dimasuki ialah neraka. Dan mereka diiringi oleh laknat yang tidak putus-putus di dunia ini. Dan pada hari kiamat. Sebenarnya laknat itu adalah seburuk-buruk pemberian yang diberikan. Yang demikian ialah sebahagian dari khabar berita penduduk negeri-negeri yang telah dibinasakan. Kami ceritakan perihalnya kepadamu, wahai Muhammad. Di antaranya ada yang masih wujud, yakni sisanya yang dapat disaksikan. Dan ada pula yang telah hancur lebur dan hilang lenyap. Dan tiadalah kami menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri sendiri. Maka berhala-berhala yang mereka sembah selain dari Allah itu tidak dapat menolong mereka sedikit pun pada masa datangnya azab Tuhan. Dan penyembahan yang mereka lakukan itu hanya menambahkan kerugian sahaja kepada mereka. Dan demikianlah azab Tuhanmu bila ia menimpa penduduk negeri-negeri yang berlaku zalim. Sesungguhnya azabnya itu tidak terperi sakitnya, lagi amat keras serangannya. Masih lagi dalam penafsiran surah Hud, surah yang ke-11 pada juzuk yang ke-12. Pada ayat yang ke-96 sehinggalah ayat 102. Ayat yang kita bacakan ini satu cerita ringkas dan merupakan kisah yang ke-7, iaitu kisah Nabi Allah Musa AS bersama dengan Fir'aun serta para pembesar dan pengikutnya. Kalau sebelum ini, kisah-kisah yang kita ceritakan bermula kisah Nabi Nuh AS, Nabi Allah Hud, Nabi Allah Saleh, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Lut dan Nabi Allah Syuaib. Ayat-ayatnya begitu panjang ataupun menjelaskan kisahnya lebih panjang. Berbanding dengan kisah Nabi Allah Musa ini, disebut secara ringkas sebagai satu intro untuk menunjukkan sama kisah-kisah ini sebagaimana kisah-kisah sebelum ini. Dan kita tahu bahawa kisah Nabi Allah Musa adalah kisah yang paling banyak disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Bahkan bila kita dapati dalam suratul A'raf sebelum ini, dalam suratul Syu'ara yang akan datang, demikian juga surah Taha, dalam suratul Qasas, dalam surah Ghafir, bahkan dalam suratul Baqarah. Artinya Nabi yang paling banyak ceritanya dalam Quran adalah Nabi Musa. Tetapi di sini disebut secara ringkas untuk menunjukkan tentang persamaan dengan kisah-kisah Nabi yang dahulu. Dan disebut kisah Nabi Musa serta kisah Nabi Allah Syuaib. Kerana setelah menyatakan bahawa kerana adanya pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Allah Syuaib, dan Nabi Allah Musa berkahwin dengan anak Nabi Allah Syuaib alaihissalam. Dan peristiwa nanti kita akan bacakan, kita akan tafsirkan. Maka kisah Nabi Allah Musa ini, kisah yang ke-7 dan merupakan kisah yang terakhir dalam surah ini. Allah Ta'ala menyebut tentang kebinasaan Fir'aun dan para pemimpinnya. Dan Allah Ta'ala menyebut tentang laknat yang menimpa mereka di dunia dan di akhirat.
Seumpama mereka samalah seperti kaum-kaum zalim yang terdahulu. Disebabkan mereka berpaling daripada dakwah para nabi. Disebabkan mereka menyembah berhala dan mempersekutukan Allah. Maka Allah Ta'ala membinasakan Fir'aun, para menterinya, para pengikutnya dengan ditenggelamkan ke dalam laut yang telah membinasakan mereka semua. Maka Allah Ta'ala menyebut dalam ayat-ayat yang kita bacakan sebahagian kisah-kisah dan kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah masih ada kesan-kesannya. Sebahagiannya tidak ada langsung. Tidak diketemui melainkan sedikit. Maka kesemuanya itu bagi menunjukkan bagaimana sebahagian sejarah itu ada yang memang sudah tidak dapat dibuktikan. Melainkan melalui wahyu. Yang ini tidak boleh dibuktikan secara mata zahir kita. Maka dia menjadi sebagaimana kisah-kisah yang gaib. Dia menjadi di kalangan perkara-perkara yang gaib. Tentang kaum-kaum tersebut. Yang Allah sebut kaum ini ialah sebahagian kaum. Dan semua kaum-kaum menghadapi masalah yang sama. Dan azab yang sama. Kerana Allah menyebut secara umum. Balasan Allah setiap kampung, setiap negeri. Yang melakukan penderhakaan pada Allah. Bila mana Allah Ta'ala mengazab dan menghukumnya. Maka hukumannya begitu dahsyat. Daripada kisah Nabi Nuh dahsyat, banjir yang meliputi semuanya. Demikian juga kisah Nabi Hud, kemusnahan mereka dahsyat. Demikian juga kisah Nabi Allah Saleh, kisah Nabi Allah Ibrahim, kisah Nabi Allah Lut, kisah Nabi Allah Shu'aib. Kesemua mereka dibinasakan dengan kebinasaan yang dahsyat. Maka ini antara suatu peringatan Allah Ta'ala pada semua manusia. Menjadi pengajaran dan iktibar kepada setiap orang yang beriman. Dan menjadi amaran yang menakutkan kepada setiap yang kufur kepada Allah. Allah berfirman. Walaqad arsalna Musa bi ayatina. Sesungguhnya. Kami telah mengutuskan Musa. Dengan membawa ayat-ayat kami. Yang dimaksudkan dengan ayat-ayat kami sebagaimana yang tercatat ialah kitab At-Taurat yang di dalamnya terkandung segala syariat dan hukum. Itu maksud ayat. Dan setengah ulama menyatakan yang dimaksudkan dengan ayat-ayat kami yakni mukjizat Nabi Allah Musa yang sembilan. Ini sembilan mukjizat Nabi Allah Musa yang mana Allah Ta'ala berikan untuk menundukkan keegoan Fir'aun. Bahkan mendedahkan pekung sebenar Fir'aun yang mengaku menjadi Tuhan. Kerana Fir'aun gagal untuk menghadapi segala tanda-tanda ini atau ayat-ayat Allah ini. Bermula daripada tongkatnya. Tongkat Nabi Allah Musa yang mengalahkan semua tongkat-tongkat ahli sihir. Dan tali-tali ahli sihir. Yang Fir'aun menggunakan para penyihir bagi menyokong kerajaannya. Dan menyokong ketuhanannya. Menakut-nakutkan rakyat dengan ahli sihirnya. Maka dengan tongkat Nabi Allah Musa dibinasakan semua. Atau dengan tangan Nabi Allah Musa yang bercahaya. Bagi menunjukkan kebenaran kenabian Nabi Allah Musa. Pembuktian. Diberikan nur ataupun cahaya pada tangannya. Dan yang ketiga ialah taufan. Yang tidak boleh disekat oleh Fir'aun. Yang membinasakan, yang menghancurkan rumah-rumah dan tanam-tanaman dan segala kekayaan dan kemewahan Fir'aun. Fir'aun yang mengaku Tuhan terpaksa merayu kepada Musa. Supaya mendoakan pada Allah dihentikan taufan. Ya kan orang yang mengaku Tuhan, maka ketika mana dalam kesusahan rakyatnya akan mohon pada dia. Dah kata Tuhan, mana kuasanya? Kenapa biarkan kami dibinasakan oleh taufan? Oleh ribut, oleh angin yang kuat. Maka terbatallah dakwaan ketuhanan Fir'aun. Dan sebagaimana Allah berikan tanda ataupun ayat yang keempat. Jarad. Yang ini belalang.
yang memusnahkan tanam-tanaman. Yang datang memakan bukan sekadar daunnya, termasuk batang-batangnya. Bukan termasuk bumbung-bumbung rumah. Bukan pintu-pintu rumah, dia makan sekali. Ini bukan belalang biasa. Yang macam kita tengok dalam mana-mana komentari, belalang yang serang ladang gandum di Australia, belalang yang serang ladang gandum di Amerika Syarikat satu ketika dahulu, yang jumlahnya bilion, yang meranapkan semua. Ini jenis belalang bukan makan daun je. Biasa kalau kita tengok belalang, kita pun panggil dia belalang daun sebab dia makan daun. Ini batang sekali. Bukan bumbung-bumbung pun dia makan. Pintu-pintu pun dia makan. Maka Fir'aun menunjukkan lagi lemah dia. Bahawa dia tak berkuasa. Tuan-tuan, bila yang mengaku Tuhan yang bernama Fir'aun ini, satu persatu kelemahannya ditelanjangkan, kelemahannya dipertontonkan, maka apakah Fir'aun ada muka lagi untuk mengaku Tuhan? Tuan-tuan, kalau kita mengaku cerdiklah sebagai contoh. Satu persatu jawapan kita, satu persatu soalan kita tak boleh jawab. Kita berani ke mengaku kita cerdik lagi? Kalau kita mengaku kaya lah. Satu persatu benda atau barang kita tak mampu beli. Orang up harga kita dah tak boleh beli. Apakah kita masih ada muka dan air muka untuk mengaku kaya? Dan Fir'aun yang mengaku Tuhan, apakah dia masih ada air muka dan malu? Selepas dia melihat kekalang ahli sihir, dia melihat bagaimana belalang, taufan, kesemuanya ini menjadikan dia terduduk hina atas pengakuan Tuhan. Kemudian yang kelima, Allah hantar pula dengan kumal. Kumal ni pepijak. Yang berada di kate-kate, di tilam-tilam, belakang-belakang mereka yang menghisap darah mereka. Ini pepijak. Sehingga mereka mengenyam ataupun tak boleh nak tidur, mengenyam badan. Hilang keselesaan tidur. Tuan-tuan, kita kalau kaya tapi tidur tak selesa, tak ada makna. Kita tuan-tuan kalau ada apa pun kelebihan tapi tidur tak lena, tak ada makna. Sebab sebagian nikmat yang kita sanggup belilah nikmat tidur. Sebab tu kita hias bilik tidur selawa-lawa bilik. Sebab apa? Selera tidur. Beli tilam semahal-mahal tilam. Kita buat dekorasi seindah-indah dekorasi. Sebab apa? Nak tidur. Tapi bila Allah Ta'ala tarik nikmat tidur, maka siapakah yang akan mendatangkan tidur tu? Makan ubat tidur pun tak boleh. Ada seorang hamba Allah. Dia ni kaya raya. Kalau rumah dia tuan-tuan nak raung, kena pakai kereta api. Dia punya besar rumah, dia kena raung pakai kereta api. Besar tak besar. Tapi masalahnya dia tak boleh tidur. Walaupun dia dah buat satu kapsul. Kapsul untuk dia tidur. Untuk bekalkan lebih banyak oksigen. Karena dia tak boleh tidur, dia pun telefon doktor peribadi dia. Doktor peribadi dia bagi pay tidur. Dia makan satu tak jadi apa, dia pun overdose ambil sehingga dia mati. Mati kerana makan. Pay tidur untuk tidur. Tuan-tuan, kalau dia tahu orang kuliah ni senang tidur, dia mesti datang kuliah. Kalau dia tahulah. Ya, tapi jenis tak tahu. Tak payah makan pay tidur. Nikmat. Sebab bila Allah berikan ketenangan, maka rasa mengantuk. Ketenangan. Bila Allah beri kita masalah, maka kita pun tak boleh tidur. 2-3 pagi tak boleh tidur, ada masalah. Bukan sebab tidur siang. Ada orang sebab saya ni tak boleh tidur malam sebab tidur siang. Bukan sebab awak fikir masalah. Sebab orang kalau tak ada masalah, tuan-tuan, siang malam dia tidur. Siang tidur, malam tidur. Dia nampak bantal je, dia pun nampak tidur di situ. Maka Allah Ta'ala berikan kepada ataupun azabkan Fir'aun dengan kumal. Tak boleh tidur. Dan diikuti yang keenam, dafadhi. Katak. Tuan-tuan, katak ni kalau kita tengok dia terperanjat. Sebab apa? Dia melompat. Dengan kita-kita ikut melompat sekali. Jadi kita ni secara automatik ajuk katak. Melompat. Bila pergi bilik air, keluar katak. Melompat kawan tu. Masuk bilik tidur, ada katak. Penuh katak dalam rumah. Sehingga katak ini melompat dalam periuk mereka. Dalam bejana air mereka. Dalam semua bekas-bekas mereka. Dalam makanan mereka. Tuan-tuan, katak ni kita geli. Umumnya orang kau sebut katak ni memang digeli. Jadi macam yang tadi tak boleh tidur, yang ni mula rasa macam gangguan. Kita rasa terganggu. Jadi tuan-tuan bayang, tuan-tuan duduk dengar kuliah, tiba-tiba ada katak melompat.
Eh, terganggu kita. Kita naik kereta dia katok 3-4 ekor dia lompat. Eh, accident kita. Balik rumah kita kat dapur penuh katok. Ada seorang hamba Allah. Dia beritahu saya, "Ustaz, rumah saya kena gangguan." Saya terganggu apa? Rumah saya penuh dengan katok. Penuh katok. Gangguan ke tu? Kat dapur ada, bilik tidur ada. Penuh. Dan anak dia ni duduk dekat Belanda. Bila kita ubatkan mak dia dengan anak-anak dia sakit kat Belanda. Itu pakai call. Telepon kakak dia. Ataupun anak dia. Main kakak lah anak dia. Anak perempuan dia. Duduk kat Belanda. Sebab ayah dia dulu pun belajar dekat Belanda. Dia ni kira orang besar satu syarikat. Dia datang, dia beritahu saya rumah dia penuh dengan katak. Penuh dengan semut. Gangguan. Sehingga dia tak selesa. Tapi itu cuma katak-katak biasa je. Ini Fir'aun datang katak yang pelbagai yang hanya kena rumah orang-orang pengikut-pengikut Fir'aun. Tidak pada Bani Israel. Rumah Bani Israel tak ada katak. Rumah Fir'aun, istana Fir'aun penuh katak. Bukan kata rumah pengikut-pengikut Fir'aun, pengikut-pengikut Fir'aun di kalangan bangsa Kipti. Bukan istana Fir'aun pun. Istana Fir'aun lagi teruk katak, lagi besar katak dia. Dan yang ketujuh, dam, darah. Iaitu air bertukar darah. Minuman bertukar darah. Sehingga bila air tadi berada di tangan Bani Israel, dia bertukar jadi air jernih. Bila pas pada tangan bangsa Kipti, dia menjadi warna merah darah. Sehingga mereka terpaksa memohon Bani Israel bagi menyuapkan air. Sebab air itu di tangan Bani Israel itu jadi air mineral betul. Maka minta tolong suapkan. Ataupun minta tolong beri pada mereka. Minumkan pada mereka. Kerana mereka tak boleh minum sendiri. Kalau mereka pegang je, dia darah. Maka ini menjadikan Fir'aun makin lemah. Ini berturut-turut dia punya, kita katakan, penafian ketuhanan Fir'aun. Yang kelapan, maka buah-buahan mula berkurangan. Hasil-hasil mula berkurangan. Dan yang kesembilan, ramainya mati di kalangan bangsa Kipti. Lama ni yang mati ialah orang-orang Bani Israel. Yang dipaksa untuk membina piramid-piramid yang besar. Yang dipaksa bekerja. Yang diberikan makanan yang sedikit. Yang tidak diberikan upah. Seramai di kalangan Bani Israel mati. Bahkan diceritakan bahawa untuk membina piramid paling besar di Giza telah mengorbankan hampir 100 ribu nyawa Bani Israel. Ramai mati. Batu berat, kerja tengah panas, tak beri makan, dipukul, disebat. Kerana Fir'aun nak suruh siap cepat. Maka jumlah mereka yang mati ramai. Tetapi terbalik. Bila mana Nabi Allah Musa diutuskan, maka Allah jadikan kalangan yang ramai mati ialah kalangan bangsa Kipti. Mati dengan pelbagai penyakit. Mati dengan pelbagai kejutan-kejutan. Maka ini dinamakan 9 ayat. Yang mana Nabi Allah Musa bertembung dengan Fir'aun. Diberikan mukjizat ini. Yang ini disebut oleh Allah. Walaqad arsalna Musa biayatina. Sesungguhnya kami telah mengutuskan Musa dengan membawa ayat-ayat kami. Yang ini mukjizat. Wasultanin mubin. Kata sultan yang mubin ialah hujah kenabian yang jelas. Sultan maknanya hujah. Tentang kebenaran Nabi Allah Musa. Ya Musa AS, dia bertemu dengan Fir'aun dan dia berhujah. Dan semua para Nabi, mereka ini ialah ahli hujah. Maksudnya mereka berhujah untuk menundukkan kepalsuan dakwaan, kepalsuan da'yah yang dibawa oleh penyembah-penyembah berhala dan yang mengaku jadi Tuhan. Maka Allah Ta'ala menunjukkan bagaimana hujah Nabi Allah Musa yang kuat. Dalam melawan Fir'aun. Bukan adab yang tinggi. Sebagaimana Nabi Allah Saleh beradab ketika berhujah. Ketika mana Nabi Allah Syu'aib juga. Yang digelar sebagai Khatibul Anbiya. Khatib kepada sekalian para Nabi. Berlembut ketika mana berhujah. Semuanya menggunakan perkataan. Wa qala ya kaum, wahai kaumku. Demikian juga Musa dan Harun. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa qula lahu qawlan layyina. Wahai Musa, wahai Harun, bercakaplah dengan Fir'aun dengan perkataan yang lembut. Yang penting hujah. Kerana hujah tidak memerlukan suara yang tinggi. Tidak perlu juga pada tempikan, tengkingan, tak perlu. Orang tengking-tengking ni sebab tak ada hujah.
Orang yang berhujah ini, dia boleh bercakap dengan lembut. Sebab perkataannya syarat penuh dengan fakta-fakta. Tapi kalau orang tak ada fakta, maka dia terdorong cakap jerit-jerit. Umpama ting kosong. Dipukul bunyi kuat. Ting penuh, dipukul bunyi perlahan. Maka para Nabi semuanya bercakap dengan bahasa yang lemah lembut. Untuk menunjukkan mereka mementingkan hujah bukan intonasi suara. Setengah orang kan kalau dia bercakap, dia pentingkan intonasi. Maka kita bila larang anak-anak kita, kita lebih mainkan intonasi. Lalu kita pun angkat tinggi suara. Kadang-kadang kita interaksi dengan pasangan kita, kita banyak guna intonasi. Kata intonasi ni bila dibunyi tu, dia akan memerikkan hati. Tapi kalau kita gunakan fakta, dia akan gerakkan otak. Lepas tu bercakap, saya fakta. Baik kita suami isteri, baik kita anak beranak, baik kita sahabat, kita tak perlu pada tengking, tak perlu. Tak perlu pada suara tinggi. Ini asalib uslub dakwah pada Nabi alaihi salatu wasalam. Penuh dengan hujah. Ini tak berhajat untuk suara tinggi, maki hamung atau merendah-rendahkan. Ini semua tak berhajat. Maka semuanya mereka jawab dengan secara faktanya. Kemudian kata Allah, ila fir'auna wa mala'ihi. Dan Musa ini diutuskan kepada Fir'aun dan pada pemimpinnya. Baik, Nabi Allah Musa bukan sekadar diutuskan kepada Bani Israel. Dia juga diutuskan kepada Fir'aun dan bangsa Fir'aun. Dia utuskan. Sebab itu Allah sebut di sini, ila Fir'aun. Cuma apa bezanya? Di mana kebanyakan Nabi-Nabi lain diutuskan hanya untuk kaumnya sahaja. Atau kaum sezamannya sahaja. Semua. Melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada semua orang dan semua zaman. Tetapi Nabi Musa berbeza sikit dengan nabi-nabi yang lain. Karena Nabi Musa sebagaimana ia diutuskan kepada Bani Israel, dia juga diutuskan kepada Firaun dan pemimpinnya. Dan ada beberapa orang di kalangan pemimpin Firaun yang beriman kepada Musa. Bahkan termasuk isterinya Asia. Dan termasuklah beberapa pegawai istana yang memeluk Islam. Untuk menunjukkan perutusan Nabi Musa juga kepada bangsa Kipti. Cuma bangsa Kipti ini majoriti kafir. Dan majoriti mereka dimusnahkan oleh Allah dalam kejadian tenggelam dan Laut Merah. Fattaba'u amra Fir'aun. Tapi kebanyakan mereka ini mengikut Fir'aun. Sebab apa mereka ikut Fir'aun? Nabi Musa dah beritahu. Kerana harta yang Fir'aun ada. Sebab manusia ni tuan-tuan, dia cenderung mengikut orang yang ada banyak harta. Cenderung. Siapa yang paling kaya, maka kita pun namakan dia tokoh. Bukan kita tengok hari ni lah, siapa orang kita anggap paling cerdik, yang paling kaya di dunia. Kita menganggap persepsi kita. Kalau orang tu tak kaya, kita anggap dia tak cerdik lagi. Kita punya pertimbangan tentang siapa yang cerdik, siapa yang bijak, selalu diselewengkan dengan harta. Sebab itu Nabi Allah Musa doa, biar Allah hancurkan segala harta Fir'aun. Sebab persepsi itu. Sehingga persepsi itu tu dibawa sampai hari ini. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, likulli qaumin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Setiap kaum ada ujian. Dan ujian untuk umatku ialah harta. Akhirnya kita akan lihat seorang dilantik sebab dia kaya. Jadi pemimpin. Seorang yang didengar katanya sebab dia kaya. Hatta para ulama pun tunduk dengan gaya ni. Sebahagian mereka. Maka kerana itulah. Kecenderungan mengikut Fir'aun tadi. Asasnya pada yang pertama harta. Yang kedua pada pangkat dia. Pada kekuasaan dia. Sebab itu tuan-tuan sekalian. Bila Allah turunkan Dajjal. Maka Dajjal mempunyai dua perkara ini. Yang pertama hartanya. Yang kedua kekuasaannya. Cukup ia memfitnah ramai manusia. Sehingga mengikuti dia. Melainkan orang-orang yang diberikan keimanan yang kuat. Ya Allah selamatkan mereka dengan keberkatan iman yang mereka ada. Allah pelihara mereka. Allah jaga mereka. Allah tambah keyakinan. Dia kata, ustaz macam mana ni saya tak kuat iman, bimbang, dajah.
Tak, di akhir zaman nanti bila orang beriman berhadapi fitnah ini, Allah kuatkan iman orang beriman. Dia orang beriman ni dia ada unik dia. Sebahagiannya masya-Allah konsisten. Sebahagiannya bila diuji baru iman dia kuat. Kalau tak diuji, dia jadi biasa. Diuji iman dia jadi kuat. Dia pun mula menyebut nama Allah banyak. Dia mula doanya panjang. Artinya orang ni imannya bila diuji. Sebab itu sebahagian kita diuji kerana masalah untuk tingkatkan iman. Sebahagian mereka masya-Allah Allah berikan iman mereka yang stabil. Mereka tidak perlu diuji dengan ujian yang berat, tetapi mereka sudah mengetahui tanggungjawab. Ha, macam kita contohlah anak-anak kita ni, kita kena suruh, kena perintah untuk buat kerja. Tapi bila ada anak-anak yang dah pandai buat kerja, tak payah kita suruh, kita pun dah tak nak suruh dia. Dia tahu nak kemas bilik, dia tahu nak baca buku, dia tahu bila dia nak rehat, bila dia nak tidur, mak pun tak bunyi apa. Tapi yang seorang lagi kena bunyi dulu baru kemas bilik. Kena suruh baca buku, baru baca buku. Kena suruh itu dulu, baru dia buat. Ha, yang ni sentiasa diuji. Dia panggil nama ni. Sama juga kita. Ada orang yang imannya sudah mencapai satu tahap. Maka dia tidak melihat ujian itu sesuatu yang menyakitkan bagi dia. Maka ini yang dikatakan bila benar iman seseorang, maka gugurlah taklifnya. Maksud gugur taklifnya bukan maksud dia tak sembahyang. Maksudnya dia tak menganggap sembahyang itu bebanan bagi dia. Macam kita anggap sembahyang tu bebanan. Sebab dia lepas sembahyang lega, usap lega. Kenapa? Bebanan. Mereka tidak. Mereka melakukannya dengan keindahan dan keseronokan. Kita tuan beri zakat ni kerana bebanan, taklif. Itu duk tanya, kalau lambat sikit boleh tak bayar zakat? Kalau bayar angsuran boleh tak? Sebab jadi bebanan. Mereka tidak. Mereka bukan kata silap zakat. Dengan sedekah-sedekah sekali mereka keluarkan. Ini yang disebut bila gugur taklif, bukan maksud mereka tak buat benda tu, bukan. Ini ada salah faham oleh sebahagian orang. Bila mereka bertasawuf, mereka kata dah gugur taklif. Lepas tu kami dah tak ada sembahyang. Itu tak bukan maksud itu. Maksudnya tidak lagi menjadi bebanan segala hukum-hukum Allah. Artinya mereka tinggalkan hukum-hukum Allah tadi. Kenapa? Kerana kesenangan mereka. Kerana keseronokan mereka mentaati Allah. Macam kita sebut kerja lah. Ada orang pergi kerja ni sebab dia nampak bebanan kerja. Tidak, dia tak boleh bayar gaji. Ada orang pergi kerja sebab seronok. Dia pun tak fikir gaji. Memang dia seronok pergi tempat kerja. Subuh-subuh dah sampai. Malam pun belum balik lagi. Dia seronok. Sebab apa? Dia dah lihat pekerjaan itu satu keseronokan. Sama juga di kalangan hamba Allah. Ada yang melihat ibadat itu satu keseronokan. Dia tak perlu lagi diberitahu. Ha, ni waktu zuhur, ni waktu asar. Tak, dia tak perlu diberitahu. Dia dah tahu. Kita ni beritahu. Pun kata, tadi dah azan ke? Tak perasan pula. Dia boleh tak perasan azan. Sebab kena ingatkan. Mereka tidak perlu diingatkan. Sebab mereka benar-benar cinta pada Allah. Sebab itu dikatakan, orang yang benar-benar cinta pada Allah, tak perlu diingatkan tentang Allah kepada mereka. Sebab mereka ni otomatik ingat. Dan kita ni kalau cinta seseorang, adakah perlu orang ingatkan pada kita tentang orang yang kita cinta? Tak, dia otomatik duduk kat otak kita. Tak perlu ada orang terus ingatkan. Demikian orang yang cintakan Allah, dia otomatik ingat Allah setiap masa. Dia tak perlu ada orang ingatkan. Kalau tak ada azan sekalipun, dia tahu ini sudah masuk waktu solat. Dia tahu. Kita tak ada azan, belum azan lagi. Ke kita tengok lewat ni, mana, macam mana tak waktunya lagi. Kita mula rasa macam keliru tentang waktu solat. Nah, tidak bagi orang yang cinta. Ini beberapa istilah. وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ. Sedangkan ikut Fir'aun itu bukanlah tindakan bijak. Bukanlah tindakan yang bijak sana. يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Nanti Fir'aun akan memimpin kaumnya. Pada hari kiamat kelak. فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ. Lalu memimpin mereka untuk masuk dalam neraka. وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودِ. Seburuk-buruk tempat di mana mereka dikembalikan. Yang ikut Fir'aun, maka mereka akan menjadikan Fir'aun pemimpin mereka untuk masuk neraka. Bahkan ini juga kepada semua. Setiap orang, tuan-tuan sekalian, dia akan masuk syurga dan neraka mengikut siapa pemimpin dia. Dipilih pemimpin baik, pemimpin bertakwa, maka pemimpin bertakwa ni akan bawa dia masuk ke syurga. Dipilih orang-orang jahat, dipilih orang-orang yang ingkar, maka yang ni akan pimpin dia masuk neraka. Dia sebut dalam hadis, Imru'il Qais, hamilu liwa'i syu'ara'i jahiliyah ilanna.
seorang lelaki namanya Imrul Qais, dia ni kafir. Dialah pembawa bendera kepada semua penyair-penyair jahiliah untuk masuk dalam neraka. Setiap Nabi ada bendera. Bendera untuk membawa kaumnya masuk syurga. Bahkan setiap orang beriman, mereka membawa sebahagian orang bawahannya untuk masuk syurga. Mereka menjadi penyebab, mereka menjadi pemimpin kita masuk syurga. Dan sebahagian mereka menjadi penyebab, menjadi pemimpin seseorang itu masuk neraka. Antaranya Allah sebut dalam Quran ini tentang Fir'aun. Dah kamu ikut dia di dunia, maka akhirat kelak kamu akan ikut dia masuk neraka. Dan seburuk-buruk tempat kembali. Wa utbi'u fi hadhihi. Bukan-bukan sekadar dicampurkan dalam neraka. Bukan diikuti, ditambahi lagi. La'natan yawwa yawmal qiyamah. La'nat di dunia dan la'nat pula hari kiamat. Bi'sar rifdul marfud. Maka seburuk-buruk tempat kembalinya. Artinya Fir'aun ini pertama masuk neraka. Bawa kaum-kaumnya, bawa pengikut-pengikutnya masuk neraka. Yang kedua, dilaknat di dunia. Dilaknat di dunia sehingga bumi tidak menerima jasadnya. Dilaknat di dunia sehingga tidak disebut namanya melainkan dilaknat oleh Allah. Bila Allah abadikan orang-orang jahat dalam Quran, bermerti bertusang laknat. Lagi mana dibaca oleh orang beriman, maka itu dilaknat. Dan kita terus menceritakan kejahatan, kesombongan Fir'aun. Satu bentuk laknat. Maka Allah beri laknat di dunia. Allah beri kepada Fir'aun dan pengikutnya laknat di hari akhirat kelak. Bi'sar rifdul marfud. Maka ia merupakan seburuk-buruk penolong, pembantu, pemberian. Iaitu pemberian laknat Allah. Bila Allah menyebut perkataan laknat, sebagaimana kata Ibn Abbas ketika mana membicarakan ayat ini, huwa laknatu ba'da laknah. Ia laknat dan diikuti dengan laknat. Jadi mana-mana orang yang kita katakan mengikut orang-orang yang jahat, mengikut orang fasik, mengikut orang-orang yang kufur, maka mereka akan bersama dengannya. Baik, termasuk laknat di dunia yang Fir'aun kena ialah azab kubur. Disebut dalam satu ayat di mana Allah Ta'ala berfirman, wahaqa bi ali fir'aun su'ul azab. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Dan Fir'aun dan pengikutnya dikepung dengan azab yang paling dahsyat. Neraka akan dibawa di hadapan mereka pagi dan petang, dan sehinggalah hari dibangkitkan mereka, yakni hari kiamat, dikatakan masuklah kamu semua wahai pengikut Fir'aun ke dalam neraka seburuk-buruk azab. Fir'aun dan seluruh pengikutnya diazab dalam kubur sampai hari ini. Dan ini menjadi dalil bahawa orang kafir diazab dalam kubur. Dan api neraka itu dibawa pagi dan petang. Dipertontonkan kepada Fir'aun dan pada pengikutnya. Maka inilah yang dimaksudkan laknat di dunia. Artinya di dunia dia dah kena dalam api neraka dalam kubur. Akhirat nanti, dibangkit, dia akan masuk dalam neraka. Maka ini dimaksud laknat di dunia dan laknat di akhirat. Maka selepas Allah Ta'ala menceritakan kisah Fir'aun. Dan yang kisah terakhir dalam kisah yang kita bacakan, maka Allah Ta'ala berikan satu pengajaran. Al-ibratu min qasasil umamiz zalimat fid dunia. Pengajaran yang terpenting daripada semua kisah-kisah umat-umat yang zalim di dunia dan yang mensyirikkan Allah. Kata Allah, dhalika min amba'il qura. Itulah dia berita-berita penduduk-penduduk negeri, penduduk-penduduk negara, kaum-kaum. Nakussuhu alaik, kami ceritakannya kepadamu wahai Muhammad. Ini menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah rasul dan mendapat wahyu, mendapat kisah dan cerita ini direct dari Allah. Allah cerita. Minha qa'imun wa hasid. Ada di antara kampung negeri yang dibinasakan itu qa'imun, masih ada kesan-kesannya. Sabak masih ada kesannya. Demikian juga kaum Mada'in Soleh masih ada kesannya. Ada kesan peninggalannya. Dan juga kaum-kaum yang lain. Wahasid, ada yang hancur lumat tak ada tanda. Sebagaimana kaum Nabi Lut. Dari terbalikkan bumi, dihempak dari atas, direjam dengan batu neraka, hilang. Tak ada lagi bandar Amurah. Tak ada lagi bandar Sadum.
Tak ada lagi bandar-bandar yang utama, Kutum dan lain-lainnya. Semuanya tak tinggal apa-apa. Cuma Laut Mati menjadi bukti dan tanda tempat dibinasakan mereka. Ada kaum yang Allah tinggalkan peninggalannya yang disebut Qa'imun. Masih ada lagi piramid-piramid Fir'aun. Kesan-kesan peninggalan Fir'aun. Kesan-kesan peninggalan Numrus bin Kana'an yang Allah binasakan. Ada kesan-kesan peninggalan Babylon. Empire Babylon. Empire Assyria. Di Iraq. Ada di kalangan mereka tak ada tanda dah. Tapi Allah ceritakan sebagai satu untuk menunjukkan tentang ilmu Allah yang meliputi segala-galanya. Ya, kalau kita dah tak tahu benda, dah tak ada bukti, kita dah tak tahu dah cerita dia. Tapi demikian Allah mewahyukannya. Wa ma zalamnahum, kami tidak pernah menzalimi mereka. Waktu Allah binasakan kampung, negeri, tempat ini, bukan kerana Allah zalim. Kalau Allah zalim, Allah tak akan hantar Nabi dan Rasul. Kalau Allah zalim, Allah tak akan biarkan tempoh panjang berlalu. Bukan tengok Nabi Nuh. Di dakwah hampir 1,000 tahun. Melainkan 50 tahun. Yang 950 tahun. Demikian juga Nabi Allah Syuaib. Demikian juga Nabi Allah Lut. Semuanya mereka berdakwah dalam jangka masa yang panjang. Bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam jangka masa dakwah yang panjang. Semula Allah membinasakan mereka. Atau menurunkan sebahagian azabnya. Kalaupun tidak diturunkan semuanya. Ya, penduduk Mekah diturunkan sebahagian azab. Tidak diturunkan semua. Dan kerana mereka beriman kepada Allah. Sebahagian mereka diturunkan tanda azab. Sebagaimana kaum Nabi Yunus di perkampungan Tinawi. Tanda azab. Tapi bila mereka bertaubat dan kembali kepada kewarasan mereka, ketundukan mereka kepada Allah, maka mereka hidup aman. Mereka hidup mewah. Sebab itu kata Allah puncanya kerana kamu. Walakin zalamu anfusahum, tetapi mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Fama agnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillah, tidak memberi faedah kepada mereka dalam mempertahankan mereka tuhan-tuhan yang mereka seru, yang mereka sekutukan selain Allah. Tuhan-tuhan ini, patung-patung ini tak boleh buat apa-apa. Lamma ja'a amru rabbik, bila datangnya kebinasaan dari Allah. Kamu kan sembah patung, kamu kan sembah berhala. Takkan berhala tak boleh buat apa? Sebagaimana yang sembah Fir'aun, Fir'aun pun tak boleh buat apa. Dengan Fir'aun, Fir'aun kena. Dengan berhala-berhala roboh dan runtuh. Maka bagaimana kamu kata di Tuhan? Kalau di Tuhan, dia takkan dibinasakan. Dia takkan roboh. Dia takkan biarkan kamu sebab kamu yang sembah dia siang, malam, pagi, petang. Kamu yang puja, kamu duduk backup dia. Tetapi bila datang ketentuan Allah, kata Allah, fama aghnat anhum, tidak membantu, tidak ada faedah untuk mempertahankan mereka alihatuhum, tuhan-tuhan mereka, yang ini berhala-berhala mereka, allati yang yad'una, yang mereka doa, yang mereka seru, yang mereka sembah, min dunla, selain dari Allah, min syai'in, sedikit pun tak boleh tolong. Lamma ja'a amru rabbik, bila datangnya keputusan Allah, hukuman Allah. Wa ma zaduhum ghairat tatbib, maka tidak menambahkan mereka melainkan kebinasaan, melainkan kehancuran, melainkan kerugian. Ini makna tatbib. Orang-orang kafir ni yang mereka duduk sembah berhala, ingat boleh tolong, ingat beri syafaat, tetapi tidak boleh buat apa-apa pada mereka. Ghairat tatbib, melainkan rugi, melainkan penyesalan, melainkan kebinasaan. Wa kadzalika, macam itulah kata Allah. Demikianlah. Itulah ceritanya. Itulah sunnatullah. Itulah peraturannya. Itulah yang akan jadi. Kadzalik. Ini istilah kadzalik. Macam itulah. Macam itulah cerita dia. Begitulah kesudahan dia. Begitulah penyudah dan penamaknya. Macam itulah hukumannya. Kadzalik. Demikian itu kata Allah. Mithlu dzalikal akhas. Demikian itu azab. Sebagaimana Allah azab kaum-kaum dulu, demikian juga Allah akan azab. Kadzalika akhdhu rabbika, demikian azab Tuhan kamu. Iza akhazal qura, bila Allah menghendaki untuk membinasakan satu negeri. Wahia zalimah, ketika mana negeri itu zalim, yakni menyekutukan Allah. Inna akhdahu, sesungguhnya hukuman Allah itu, sesungguhnya azab Allah itu, alimun, amat menyakitkan. Kata alim, sakit-sakit sangat.
Syadid artinya dahsyat. Kata alim tu dah cukup menggambarkan dahsyat. Tapi Allah guna kekuatan syadid. Kerana kehancuran tadi bukan melibatkan orangnya. Bukan melibatkan keturunannya semua. Bahkan melibatkan tempat dan segala yang mereka naungi atau yang segala mereka miliki. Sebab itu tuan-tuan, tak ada keselamatan orang-orang yang tinggal di negeri yang menyengutukan Allah. Cepat atau lambat Allah akan binasakan. Cepat atau lambat. Sekiranya mereka ini zalim, maka lagi cepat. Kalau negeri-negeri penyembah berhala ini adil, maksudnya adil ni dia beri ruang kat ayahnya untuk hidup, untuk berdakwah, maka Allah beri tempoh. Sehingga dakwah ni berjalan, wa imma ditolak atau diterima. Tapi kalau sekiranya berhimpung dua perkara, syirik satu, yang kedua kezaliman, penindasan kepada orang beriman, maka tunggulah kehancuran yang dekat yang akan menimpa mereka. Inilah yang berlaku pada semua negeri-negeri, semua negara-negara, semua kejadian-kejadian yang telah kita kisahkan, yang telah kita bacakan dalam ayat-ayat Allah Ta'ala ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.